tadi malam, Rizky Billar terciduk mendatangi kediaman rumah Lesti Kejora bersama dengan rombongannya. Selain untuk silaturahmi dalam suasana lebaran, ternyata Rizky Billar juga terlihat tengah melakukan doa bersama dengan keluarga besar Lesti Kejora. Sontak hal itu membuat para Leslar lovers turut bahagia mendengarnya. Menurut info yang didapatkan, kegiatan itu dilakukan guna untuk mendoakan agar acara resepsi pernikahan antara Lesti dan Rizky Billar berjalan lancar dan bisa menjadi keluarga yang samawa kelak. Rizky Billar yang memakai baju biru tua dengan celana putih terlihat sedang berkumpul dengan keluarga Lesti Kejora. Tak hanya itu saja, dikabarkan ibunda dan ayah dari Rizky Billar juga turut hadir dalam acara tersebut. Momen indah itu diabadikan oleh sepupu Lesti Kejora. Saat ini video live tersebut beredar luas di media sosial, terutama di Instagram. Gak pakai lama, live tersebut langsung diserbu oleh para netizen yang begitu penasaran dengan suasana yang terjadi di rumah Lesti Kejora. Beragam komentar pun membanjiri live tersebut. Tak sedikit yang mendoakan semoga acara di kediaman rumah Lesti Kejora bisa berjalan lancar. Tak sedikit pula yang mendoakan semoga doa bersama di rumah Lesti bisa terijabah dan apa yang diharapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rahasia lagi bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini. Banyak yang mengatakan pasangan yang dikenal dengan nama Leslar ini bakal melangsungkan acara nikahan sekitar beberapa minggu lagi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh teman dekat dari Lesti dan Rizky Billar sendiri. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.